Dan yang kami hormati, yang kami takzimi, Ketua MUI Kabupaten Lampung Utara. Yang kami hormati dan kami banggakan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Utara beserta Wakil Ketua, Bapak. Ya Rabbana lakal hamdu, wa lakal syukru, wa lakal jalalu, kama yanbaghi li jalali wajhikal azimil karimi sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbayana shighara wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kiranya ya Rob, langkah kami dari rumah sampai kembali ke rumah ya Rob, jadikan kami tamumu yang mendapatkan barokah. Santun yang tawadu, yang kasih sayang bersama yang lain ya Rob. Ikhlaskan kami semua ya Al Jalali wal Ikram. Ya Rob ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Aziz ya Ghafar ya Qawi ya Matin. Kuatkan kami semua ya Allah untuk melaksanakan haji ini ya. Berikan kekuatan kami kepada kami ini ya Rob. Seluruhnya jemaah haji dapat melaksanakan rukun, wajib dan sunnah-sunnah haji dengan sempurna. Ya Rob, jauhkan kami dari sombong dan ya. Semoga bermanfaat. Kita dapat hadir bersama dalam rangka pemberangkatan jemaah calon haji Kabupaten Lampung Utara kloter pertama tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi. Salawat teriring salam marilah senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan sepahat beliau di yaumil kiamah nanti, amin ya rabbal alamin. Sabar menanti cukup lama untuk memperoleh kesempatan menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah pada hari ini akhirnya dapat berangkat ke tanah suci Mekah. Kita tahu bahwa ibadah haji merupakan puncak penyempurnaan dalam rukun Islam yang memiliki hikmah dan tujuan agar tetap menunaikan ibadah haji, maka akhlak dan amal perbuatannya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Semoga para jemaah calon haji senantiasa dalam kondisi yang sehat sehingga dapat melaksanakan ibadah haji ini dengan baik dan lancar, serta semoga menjadi haji yang mabrur. Saya berharap kepada para jemaah nantinya bisa membawa pulang nilai-nilai spirit kebersamaan dan kerukunan untuk membangun peradaban yang islami bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Utara yang kita cintai bersama ini. Setara dengan nilai-nilai kemanusiaan, proses ini ditandai dengan berkumpulnya jutaan manusia dari seluruh penjuru dunia yang berbondong-bondong menjadi tanpa membedakan ras, suku dan latar belakang lainnya. Ibadah haji ini meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Saudara-saudara dan hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, saya juga berpesan kepada para jemaah calon haji. Pertama, kiranya selama menunaikan ibadah haji dapat menjaga nama baik bangsa. Pelan-pelan aja ya. Jemaah menuju Madinah
untuk melaksanakan ibadah haji tahun 2024 Hijriah dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Min sakhatika wan nar.